Bogor. Biar kelihatan. Tapi biar kelihatan itu. Iya. Termo biar kelihatan. Hmm. Hancur. Iya. Masalahnya gitu. Gak kalah. Oh, kantor kantor. Ah, iya. Swiping. Ah, polisi. Pak kata tadi karyawan lo. Ini gak pecah lagi, hancur. Apa yang nanda? Ya, ya. Ya, gawe ini. Gak bayi sini apa? Gawe. Ini, ini lah harapan ini. Ini gak aku. Apa yang ngetan ini? Hah? Oh, ngetan jatuh. Gak ada ya, Soto? Gak tumbuh nama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pagi ini kita ada kendala itu saat proses ada material yang dikasih dobel yang berakibat pada tuling atau dais pecah. Karena tuling dan dais pecah ini maka kita ya harus kita ganti dengan spare part. Ini kondisi apa? Material yang double. Ya sementara itu dulu, nanti kita review lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada bagian. Nah, ini material yang pisau bawah yang pecah yang kita lepas ini nantinya kita ganti, perlu setting lagi supaya hasilnya. Nah ini kondisi yang pecah kita lepas, ini dua ini sebenarnya untuk merajang hasil trimmingan dari sini. Ini komponen yang dobel, ini yang menyebabkan tuling-tulingnya pecah. Itu dais atasnya. Nah ini nanti kita lakukan pembersihan, nanti kita pasang yang baru. Sembari nanti kita siapkan material untuk pembuatan, karena komponen ini kalau udah pecah nggak bisa dipakai, harus dengan buat lagi. Ini kondisi tuling yang pecah. Ini udah dilepas oleh teman saya. Ya sementara itu dulu. Nanti kita review perkembangannya. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini untuk pisau atasnya kita lepas juga, kita setting sama pisau bawah supaya dipastikan nanti. Tuling pengganti untuk tuling yang pecah. Nah ini tuling penggantinya. Ini tuling yang pecah. Hancur berkeping-keping jadi walang. Ini penggantinya. Apa negatif? Ini tuling ini gak diikat. Dipen kok.
Iki kan lubang bau tuh, Pak. Jadi gak iki sampean jupuki ae. Kok sampean jupuki katero. Sing perlu iku, Mas. Tingkat besu. Ah, itu. Terlalu kejopo iwalin ket. Kira apa esok sarapan? Esok sarapan barang atos. Barang atos, barang remukan nih guys. Ngopi hai gurung is. Ono insiden gini. Baru-baru masuk epic ya eneng aja. Isu-isu. Sitok idrung masalah, sitok idrung beres nyandak, sitok meneh enak meneh. Sarapan bareng atos lur. Atose nemen dur lur iki. Keting aku ini iki. Awa-awa urip urip bak iki lur iki. Ngerambut bareng atos tok. Kuwi pirik. Ada lama dapirnya. Esonya kan iki main. Main ya. Iya. Saja Pak, maju nih. Oh, iya. Sajane pesu iki sajane gak oleh main ya, Jan. Hmm? Yo ndak sih. Pesu kok ya kudu main. Pesu iku dulu menang, gak oleh main. Hmm? Pesu iku dulu menang. Seharusnya. Lah iki sampe kan anak loser ring, ketahan loser. Kian loser. Pesu ini kan iki, Mas. Lah iya. Pesu ini iki seharusnya iki gak boleh main. Lai. Tapi patokane iki. Iya. Pesone iku sing iki, Jak Man. Pesone sing iki iki mok loser sebenarnya. Oh iya, kono anu ya, balikane ya. Oh. Lah, iku mosok enek wedok enek lanang enek banci mosok lali. Pesone sing iku loser. Oh. Jeruane blur-blur lho jeruane. Alah, jeruane barang atos tok. Ya wis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pake anu rong. Nek rong ini kakean Mas, rasane silang. Iya. Ya toh, nek 2 mili lho. Satu mili ini sampai kakean kok. Ayo 2 mili ini kekerasannya yes. Tuh, ini itu sampai tipis-tipian ini. Iya. Material ini. Kurang. Hmm? Kurang? Sik kurang titik. Iya Pak. Kurang ngepres. Anak ngepres kepecah loh. Iya. Bisa ngkas barangnya. Iya kan? Bisa ngkas ya. Iya. Senor koma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dais atas, pisau trimming itu terdiri dari tuling, jadi pisau yang sekarang sedang di cek yang akan digabungkan antara pisau atas dan pisau bawah, dan juga ada ini bagian tengah ini termasuk loser karena nanti material yang akan di trimming itu posisinya seperti ini. Nah, penempatannya nanti seperti ini, walaupun ini dash atas ya. Ini dari atas nanti posisinya seperti ini. Jadi ketika dia sebelum daerah ini di trimming,
itu dipegang dulu sama ini, sama loser ini. Makanya ini ada, ada springnya, ada pegasnya ini. Pegasnya ini. Nah ini. Jadi fungsinya nanti sebelum dipotong itu, ketika material ini posisi ditaruh, posisi gini, nanti ditekan sama darah ini. Tekan sama mandrel atau loser ini, stripper ini. Ada springnya, pegasnya bisa naik turun. Sedangkan untuk pisau bawahnya yang sekarang juga sedang dibubut, itu nanti posisinya kan seperti ini. Jadi kebetulan ini sedang dilepas perbagian-perbagian. Jadi nanti yang tuling atas itu anggapannya dia dikempit. Nah, dikempit itu apa namanya? Jadi materialnya ini nanti masuk di daerah sini. Nanti ini di trimming, ada tuling atas, tuling bawah. Kemudian ini yang berbentuk ini, berbentuk paju ini, segitiga ini sebenarnya juga pisau untuk merajang hasil dari trimming. Karena dia bentuknya simetris, bulat. Ya, bentuknya simetris, bulat, maka trimmingnya juga bisa kita ambil separuh-separuh gini aja. Jadi ketika material itu nanti numpang gini, seperti ini ya, seperti ini, nanti ketika di proses trimming, nanti jadinya seperti ini. Nah ini, makanya ini kan ada dua. Jadi secara umum seperti itu. Jadi sesudah di, ini saya ngambil, sesudah di trimming, jadi sesudah dipotong di daerah sini, ini kan material yang diinginkan, sedangkan ini kan material sisa. Itu nanti dipotong menjadi dua bagian, sini sama sini, oleh daerah ini. Oleh daerah ini. Sedangkan untuk pisau atas dan bawahnya ini sedang diset sama teman saya ini. Nah ini untuk pisau bawahnya, sedangkan ini untuk pisau atasnya. Pisau atasnya tadi juga sudah di grinding. Nah, seperti ini. Nah itu coba dilakukan pengecekan untuk posisi trimmingnya. Pisau trimmingnya, nah ini pisau trimming yang lakinya, nah yang di atas itu yang perempuannya. Coba apa zaman di ini di apa dipasangkan yang laki sama perempuan ya. Lalu ini mau ketemu gini. Seperti itu. Ya, semoga saja ini nanti kita set supaya hasilnya bisa maksimal. Oh, ini keluar. Ini mau hasilnya ini. Ini hasilnya. Itu aja mungkin untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko, sama Joko itu nih. Ya. Kakek kertas lo? Iya. Bukan kertas. Ini setting pisau, dulur. Dari setting pisau yang tadi pecah itu kita setting.
coba dikasih kertas. Wis ngono ae gak apa-apa, mbae, kertas e. Oh, ya kambel. Nah, tane. Nah, yang beliau. Iya. Wes. Nah, ini kita lihat potongan dari kertas clearance-nya sedemikian tinggi toleransinya. Jadi kita pakai kertas ini hasilnya. Kertas karton berkat tipis berkat ada berkat ada berkat itu bisa terpotong. Berarti secara umum potongan nih coba bos. Hasilnya. Ini sesuai ini. Jadi secara umum kalau kita setting pisau atas dan bawah, nanti hasilnya sesuai ini. Hasilnya seperti ini nanti. Ini hasilnya. Material kerjanya. Bendanya ini nanti dipotong seperti ini. Ini kita tes settingnya pakai kertas. Hasilnya cukup bagus. Ya insya Allah nanti memuaskan. Hasilnya memuaskan bagi konsumen. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal memasang ubur rampenya. Ya. Jadi langkahnya sudah itu dimasukkan, kemudian dikerasi. Terus yang ini dipasang. Lakinya. Loser ini ada losernya yang mana bebetnya ini nanti dipasang. Nah ini dikerasi untuk memastikan kekencangan dari tuling yang sudah terpasang. Nah ini pemakaian handle ini supaya ini dulur apa? Supaya nasinya enggak habis. Kalau langsung kunci enggak dikasih handle. Nasinya habis. Lepas. Nah, ini dilepas ya kan. Tapi ini pen. Ini pen dilepas, ini pasang itu udah jadi. Oke. Ini coba masuk dulu Mas ya. Aku tak entah sih ini. Iya. Bisa lah ambil tutup. Ya. Wis, kene tahan ah. Kene nahan deh. Oh ya wis. Wis. Balik tak pernah. Wis.